Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan saya Sandi Dimaksun Bite. Dalam video kali ini, saya kembali merekomendasikan sekolah yang berada di Kecamatan Lobener yang cocok untuk anak bapak ibu dimasukkan ke dalam sekolah ini. Ialah UPTD SDN Negeri 2 Lama. Di sekolah ini memiliki 6 kelas, 1 musala, dan juga perpustakaan. Yang paling menariknya adalah tamannya. Di sini juga terdapat beberapa tanaman obat atau bisa disebut sebagai apotek hidup. Dan di setiap tanamannya memiliki nama-namanya dan juga kode bar yang nanti bisa dicari oleh setiap siswa melalui aplikasi atau melalui Google. Tinggal scan kode barnya. Ini cocok sekali untuk anak bapak ibu mengenalkan berbagai macam tanaman jika masuk sekolah ini dan juga jenis bunga-bunga. Terdapat juga satu musola. Musolanya kalau dilihat dari luar memang terlihat kecil, tapi sebenarnya luas juga di dalam. Dan terdapat beberapa bunga-bunga yang menggantung. Di sini juga sering dikenalkan kepada siswa nama-nama bunganya. Musola ini digunakan untuk sarana ibadah dan juga kultum pada hari Jumat. Makanya kalau sekolah di sini anak kelas 4, 5 sampai 6 pulangnya sekitar jam 12:30 karena harus melakukan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu dan hafal-hafalan surat pendek dan juga bacaan dalam sholat. Terdapat 3 kamar mandi, kamar mandi putra, putri dan juga kamar mandi guru. Nah, ini adalah suasana kelas dalam melakukan pembelajaran. Ini kelas 5. Setiap anak dibekali satu buku paket untuk dalam melakukan pembelajaran. Di sini juga terdapat 2 lapangan. Salah satu ialah lapangan beraspal atau cor dan satunya ialah lapangan rumput. Dan yang lebih menariknya, sekolah ini ialah terdapat bunga-bunga seakan-akan kita seperti berada di taman. Memang sejatinya sekolah adalah taman pembelajaran, maka harus layaknya dibuat layaknya taman. Seperti tadi ada juga gapura yang menyerupai love atau love lah. Ini suasana kelas 6. Di ruangan kelasnya juga terdapat beberapa foto-foto atau gambar-gambar pahlawan untuk mengenalkan kepada siswa nama-nama pahlawannya. Terdapat peta dan beberapa jenis karya yang dibuat oleh siswa juga dipamerkan di sini. Benar-benar cocok, ini sangat direkomendasikan untuk anak bapak ibu jika ingin masuk ke dalam sekolah ini tahun depannya. Nah, di sekitar sini terdapat beberapa tanaman yang seperti tadi seperti apotek hidup dan juga tanaman-tanaman buah-buahan dan lain sebagainya. Sama di setiap tanamannya terdapat kode bar yang nanti bisa dicari oleh siswa melalui Google mengenal tanaman tersebut seperti bunga-bungahan juga. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mempelajari atau praktik ilmu pengetahuan alam langsung terjun pada alam. Benar-benar nuansanya ya, menurut saya ini seperti taman. Nah, ini kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3. Maaf saya tidak bisa masuk ke dalam karena sudah dikunci. Di kelas 1, 2, dan 3 lebih banyak kreasi siswa di dalam kelasnya. Nah, seperti lihat terpajang juga di jendela. Ini kelas 3.
ya ada tulisan jalur evakuasi yang ada jika ada siswa yang sakit dan sebagainya bisa langsung menuju ke ruangan UKS. Ruangan UKS di sini dicampur dengan ruangan perpustakaan. Nah, ini adalah suasana lapangan rumputnya. Terdapat lapangan voli di sini. Oke, terima kasih.